اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى أولادنا ولدا صالحا بأخلاق كريمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kurun Pendidikan Kecamatan Alas, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati, yang kami banggakan para santriwan dan santriwati. Ya, saya gunakan santriwan ya, karena ini ala-ala pesantren hari Jumat. Santriwan itu siswa laki-laki, santriwati itu siswi perempuan. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya kami sapa anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, ini Pak titip oleh-oleh ini. Nanti kalau ditanya bagaimana kabarnya, jawab begini ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ikuti Pak ya. Alhamdulillah. Coba. Alhamdulillah. Ini kan tangannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ulang lagi sekali. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah. Sehat. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua cita-cita kamu itu akan terwujud dengan hadis yang Pak kasih tahu ini. Ikuti saya ya. Man jadda wajada. Semua. Man jadda wajada. Ulangi. Man jadda wajada. Baik, dalam sebuah hadis dijelaskan man kharaja min baitihi li talibil ilmi fa idza mata fa huwa fi sabilillah. Itu artinya anak-anak, tahu artinya? Barang siapa yang keluar dari rumahnya, haruslah keluar untuk menuntut ilmu. Fa idza mata, apabila anak-anak itu meninggal dunia, wa huwa fi sabilillah, maka kita meninggal itu sama dengan kita jihad fi sabilillah. Balasannya adalah surga. Siapa memasukkan arahnya anak harus tajam. Baik, yang kedua sesuai dengan Pergub nomor 33 tahun 2021 tentang pendidikan karakter. Maka Pak usulkan mulai detik ini kalau bisa anak-anak dari rumahnya berwudu. Karena orang berwudu itu tidak bisa dilihat oleh jin. Tidak bisa dilihat oleh setan. Dengan berwudu hati kita menjadi tenang. Dengan berwudu cahaya kita akan keluar. Dengan berwudu musibah akan dihindari. Yang kedua, anak-anak bawa Al-Quran dari rumahnya untuk membaca Al-Quran setiap hari. Kelasnya masuk berdoa langsung literasi Al-Quran. Itu yang disebut dengan karakter. Insya Allah, dengan kita membaca Al-Quran hati kita menjadi tenang. Dengan kita membaca Al-Quran, anak-anak akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehat, anak-anak yang berakhlak yang mulia. Ingat anak-anakku sekalian, kita tidak bisa bicara teori. Harus begini, harus begini, harus begini. Harus kita hubungkan. Pertama kita bersuci berwudu, yang kedua membaca Al-Quran, dan yang ketiga nanti setelah zuhur anak-anak bisa sholat berjamaah. Insya Allah berkarakter. Ya itu saja mungkin dari saya. Pesan Pak, mudah-mudahan jadi anak-anak yang berakhlak yang mulia. Anak-anak akan bisa tercapai cita-citanya. Kamu hormati, hargai Bapak Ibu Guru yang mulia di depan ini. Bukan hormati begini, tapi setiap kita bertemu kita mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Apabila kita lewat di depan beliau, Pak, bukan promosi, permisi. Jangan promosi itu mau jual barang. Permisi Pak, permisi Bu. Jangan lari anakku sekalian. Apabila di masyarakat anak-anak bersepeda mau ngebut-ngebut, pas ada orang duduk, rem sedikit. Permisi Pak Ben, permisi Ibu, permisi Pak Pu, permisi Pak Haji, permisi Nak Tuan, Kakek Tuan. Lewat di duduk. Itulah tadi pembacaan Yasin bersama
yang dirangkaikan doa dan kultum. Semoga apa yang disampaikan tadi kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Iksan SPD kami, SPDI kami haturkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Ruin Kecamatan Alas, yaitu Bapak Karyadi SPD. Kepada beliau disilakan. Apa kabar? Baik. Sehat. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Nanti itu yang menjadi salamnya ya. Nah, kita bertemu dengan Bapak Ibu guru dengan teman-teman jadi salamnya nanti. Alhamdulillah, subhanallah, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala. Karena pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim, berkumpul, bertemu dalam rangka suatu program yang kami laksanakan dari Kecamatan Alas, yaitu Imtak Liling. Ya, Imtak Liling ke seluruh sekolah yang ada di Kecamatan Alas. Alhamdulillah hari ini yang ke 3 kali ya. Kabarti assalatu khairun minan nom yang diucapkan oleh Mas yang subuh kan apa pada akhir azan itu. Lebih penting daripada hidup. 100. Diam. Ini dapat dia. Nah, ini. Oh, ya. Makanya orang yang rajin sholat kakalis tuh mau dapat hadiah, apalagi nanti dapat hadiah surga. Mau enggak? Siapa yang mau hidup di surga? Semuanya mau ya? Apa satu pas surga? Ayo, terima kasih nak. Ya. Bye nanti subuh ya. Kamu beli tonenan bahwa sholat lebih baik daripada timbalan kami lakukan terjun ke lapangan pada hari ini untuk minta bersama dalam rangka akan beli pecanita ya, kita tingkatkan frekuensi 3321 namanya peraturan bupati seperti 321 tetap dengan karakter tonena ya, karakter artinya balong perangi sate balong perangi yang ge balong perangi artinya karena itu kalian juga begitu ya. Nah, sebab generasi dulu, generasi sekarang jauh dengan generasi dulu, agak bergeser nilai karakter. Oleh karena itu, kami turun ke lapangan untuk menanamkan karakter itu, menguatkan kembali ya. Sanggup nggak? Nah, sanggup ya. Nah, sanggup. Sudah bisa sholat semua? Sudah bisa hafal rukun-rukun sholat? Nah, ya bagus. Nanti silakan. Nah, kepada Bapak Ibu Guru ya, sampai pada hari Jumat, seperti ini setiap hari Jumat, kita apa namanya beri banyak-banyak perhatian kita semua ya, dan mohon maaf jika ada kata apa yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.